demikian juga tuan-tuan baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lebih kurang sama juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, misal contoh ayat dalam hadis Rasulullah, Rasulullah sebut, badiru bil a'mal kaqta'il lailil muslim. Cepat-cepat kamu dalam buat amalan. Rasulullah sebut demikian. Nanti akan sampai masa kamu, masa yang kamu dalam hidup kamu ni jadi gelap gelita pada diri kamu. Kamu akan sampai satu masa zaman fitnah. Rasulullah sebut badiru, cepat-cepat kamu. Cepat-cepat, jangan kamu ni biarkan diri kamu ni terbuai saja begitu, jangan. Tetapi kamu kena cepat-cepat pada diri kamu. Badiru bil a'mal. Cepat-cepat kamu untuk kamu buat amalan. Kerana apa dia? Kaqta'il lailil muslim. Akan sampai satu masa seorang itu menjadi dalam keadaan kelam pada diri dia. Dia dalam keadaan dia dalam pada diri dia tak tahu mana satu yang betul, mana satu yang salah dalam hidup kita. Bila zaman tersebut, zaman kita yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihur rajulu mu'min, ada seorang lelaki itu pada pagi hari dia seorang mukmin, wayumsi kafiran, malam hari jatuh kafir dalam hidup dia. Ada seorang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, wayumsi mu'minan wayusbihu kafiran, pada waktu mana malam dia mukmin datang masjid, pada siang hari jatuh kafir dalam hidup dia. Yubi'ud dinahu bi'aradim minad dunya, dia telah memperdagangkan agama dia untuk kepentingan dalam kehidupan dia di dunia yang sementara ini. Ni yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita keliru dalam hidup kita. Saya dah pernah berjumpa dengan seorang hamba Allah yang saya cerita banyak kali dalam siri-siri kuliah saya sebut. Saya berjumpa ada seorang hamba Allah, dia sebut pada saya, "Ustaz, saya ni masjid pun saf pertama, kelab malam pun saf pertama juga," dia sebut. Dua-dua saf pertama, dia sebut demikian. Kita tanya, kenapa jadi demikian? "Saya buat nak suruh Allah pening dengan saya," dia sebut. Ha, dia sebut demikian. Dia boleh sebut kalimah demikian. Dia, kita kata, demi Allah, Allah tak pernah pening dengan manusia. Tapi yang pening manusia yang hidup dalam keadaan clear. Dia dalam keadaan clear. Zaman kita ni kita jadi clear. Kadang-kadang kita nampak orang tersebut, orang yang jahat, rupa-rupanya dia seorang yang soleh. Ada di kalangan kita, kita nampak dia soleh, rupa-rupanya dia jahat. Dalam hidup kita ni, kenapa jadi demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kerana kamu hidup di satu zaman orang yang tak pandai nak mengambil peluang.